versi light, versi full. Meninggal, cok! Hei! Seminggu ya? Seminggu gue gak upload. Aduh ya Allah, gak berasa seminggu cok, gak upload cok, cok. Gak tau dari kemarin gara-gara main GTA jadi malas upload konten gue. Sorry ya, mohon maaf ya, kita lagi ini cok, lagi apa, tiap malam gue lagi live GTA, lagi namatin GTA gitu ya kan. Biar gak jenuh-jenuh banget lah ya di channel. Oke, jadi hari ini kita mau reaction like jokes ya, like jokes dulu, meme dakwanya next ya. Kita hari ini mau reaction like jokes dulu, kita cari-cari di Instagram sama di TikTok ya. Jadi tolong buat kalian bantuin gue untuk cariin video like jokes ya yang lucu-lucu. Kalau lo nemu di Instagram, lo bisa langsung mention ke Instagram gue yang OBP atau di TikTok ya. Lo follow juga TikTok gue, mention ke TikTok gue kalau lo nemu video-video yang lucu. Orang baru gajian mah bebas. Apa nih ini jokes-jokes baru gajian nih biasanya nih ya. Bang beli bensin 1 juta. Tengil banget mukanya. Ini kebanyakan mas untuk tangki motor. Gak apa-apa sih. Sisa aduh. Sisanya sih tambah aja ke bodi motor ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi emang gini sih kalau habis gajian tuh serasa gimana ya, kayak mau beli apa ya tuh lelaki nih. Ini aku kasih tahu ya, lelaki kalau habis gajian tuh pasti kayak lo mau beli apa ya, beli. Ini beli. Gak usah mikirin harga, men. Itu tuh lelaki yang benar-benar laki, coba begitu baru ya. Ya Allah, pengen beli mobil biar gak kehujanan. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah. Sumpah kesel banget gue. Kesel banget, aduh mana pakai suaranya Ustadz Anantaki lagi. Eh, mohon maaf ya. Itu BMW, aduh BMW yang di GTA gue itu cocok. Ini BMW gue yang zaman-zaman main GTA RP dulu co. BMW GS ya gak sih. Ya Allah dipakai, dia punya dong diri live-nya. Bener-bener setan emang lu ya. Setan lu setan. Tuh motor sama harga Avanza juga mahalan tuh motor. POV cowok ketika THR lebarannya nggak diinvestasikan ke emak. Aduh nih jokes lama nih kayak ini. Wait, bro, really? AK-47 sama Scar L. Aduh, gila bro, mau ngikut perang dunia ketiga kah? Astagfirullahaladzim. Mau ngebantai Israel doi bos. Pada saat bermain MLBB, tim gua pada nggak mau pick jungler. Gua dengan kesadaran penuh. Jadi kayak ini. Gila. Langsung silo dengan kegantengannya ya. Gua aja yang cowok ngakuin gitu kalau dia ganteng. Aduh. Candu lagi sonnya. Gila emang ganteng banget kayak ini parah cok. Gak ada obat cok, pantas bencong pada suka. Pecok kue. Sumpah bang, lu jangan mati dulu bang ya, lu masih lucu bang. Yo, yo homie. Wey bro, tangannya enggak ya? Enggak sekalian tangannya ya. Enak loh tuh tangan tuh meltak-meltak kena minyak, enak loh. Hidup kalau enggak ngalah yang lu. Wah sumpah cok, dia nggak marah loh. Gila dia. Wah. Ini ciri-ciri orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri begini nih ya. Gak marah loh cok. Biasanya tuh ayam tuh udah melayang tuh. Udah melayang tuh biasanya tuh ayam ya. Ya minimal disentil lah lehernya. Makan apa? Makan sama ayam.
Jerilahkan salahnya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tapi keren sih, keren. Dia enggak marah, Cok. Biasanya tuh orang-orang kayak gitu kalau lagi makan diganggu tuh pasti marah, Cok. Pungli versi orang susah. Pungli versi orang elit. Hah? Astagfirullahalazim. Kok ada customnya sih? Seakan-akan tuh kayak tempat modif di GTA ya kan, Los Santos Custom gitu. Bea Cukai Custom. Bangsaonline.com. Ini media loh. Cepat lugas dan ini media loh, bukan saya ya. Saya cuma membacakan ya. Bisa-bisanya bangsaonline.com membuat meme seperti ini ya. Sumpah kepikiran loh. Hebat loh ya. Aduh. Itu Conor McGregor gak sih? Aduh, mana satu lagi angkanya? Malu gak sih? Semuanya berlutut di hadapan dia ya. Gila bos, emang ini penguasa langit dan bumi. Astagfirullahaladzim. Bea Cukai RI Optimus Prime bermasalah dengan Mega. Wah, ini jokesnya agak mengerikan, Cok. Megatron, oke, akan kulawan seluruh. Damn, ternyata lawan versi light, versi full. Meninggal, Cok. Asteroid mau nabrak aja kena Bea Cukai. Asteroid. Allahu Akbar, kok kepikiran. Aduh ya Allah. The final boss really. Sumpah ini komennya pada nge-tag dia lagi. Aduh ngeri banget ya. Jangan emot itu. Ibnu jangan emot, diem. Jangan ada yang emot ya. 1, 2, 3, jangan ada yang emot. Ini AI. Hah? Bentar lu, belum gerak. Di jangan emot, Ibnu, jangan apaan emot. Apaan sih? Jangan emot itu. Eh, sumpah ini AI, Cok. Jangan ada yang emot ya. Eh, gue baru lihat loh. 1, 2, 3, jangan ada yang emot. Wah, sumpah, Cok, ngeri banget AI ya. Bentar lu, belum gerak. Di jangan emot, Ibnu, jangan emot. Sumpah ngeri banget, Cok. Ngeri, Cok. Ngeri banget, Ibnu, ya Allah. Ih, amit-amit gua sama AI ya. Ih, ngeri banget, Cok. Itu masih ketahuan ya editannya ya. Kalau ada yang bisa bikin serealistis mungkin dengan wajah orang yang beda itu tuh. Wah, meninggal, Cok. Udah dunianya tamat ya. Kok ada di laut? Dia kan di darat ya. Kok ada di empang? Sumpah. Ada cabang di empang. Ada cabang empangnya lagi. Allahu Akbar. Sumpah, Cok. Enggak, ini beneran ada atau? Wah, sumpah kalau beneran ada sih enggak ngerti lagi siapa target pasarnya. Siapa? SpongeBob sama Patrick yang beli. Aduh, ya Allah. Target marketnya siapa? Satu napas aja tuh langsung mati, Cok. Sesek langsung dada lu ya. Satu biji aja dan nih. Ide yang bagus, tujuannya biar mati dalam keadaan sholat. Hah? Emang ini di musola? Dili, gue gak nge. Musola kah? Tapi yang gak ini juga, gak gini juga sih tujuannya ya. Alasan kenapa Indonesia gak pernah diinvasi alien. Loh? Salam. Mau diinvasi salim dulu ya kan. Tapi itulah Indonesia, Cok. Tapi itulah ya Indonesia lo ya.
sopan-sopan cok warganya cok. Emang udah dididik dari kecil tuh harus sopan sama orang lain ya kan. Minimal tuh kalau sama yang tua harus salim dulu, ya gak sih? Megatron pun segan mau ngamuk. Ya, gimana mau ngamuk? Kan kardusnya diobrak-abrik. Order guys parfum. Weh, Dior Versace Blue Channel. Me and the boys, malaikat subuh. Sumpah cok, dulu nih ya, pas gue kecil, ya SMP lah ya. Zaman-zaman dulu tuh ya kan, kalau mau nongkrong pakai key spray dulu ya kan, key spray, ya gak sih. Udah gedean dikit pakai Axe ya kan. Sekarang malaikat subuh bos. Gila ini enak banget wanginya. Sumpah ini buat sholat enak. Wanginya enak nih malaikat subuh asli. 5 YouTuber unboxing terbaik Indonesia. Di nomor 5 ada Davin Gadget ini guys. Dengan cara unboxing yang detail dan enak dipandang nih guys. Nomor 4, Direktural Jenderal Media. Ah cok, cok, ah cok, cok, cok. Wait, bentar ini di, wah sumpah nih siapa? Lu siapa ini? Berani banget langsung mention ke langsung ya, ke langsung ke TikToknya ya, aduh. Berani banget langsung di mention. Semoga nggak berakhir di dalam jeruji besi. Apakah timnas Indonesia sengaja mengalah karena tidak mau ribet mengambil piala di Beijing? Bayangin dulu, piala lomba nyanyi aja pajaknya sampai 4 juta. Hah, serius? 2015, menang acara nyanyi di TV Jepang. Pialanya dikirim ke Indo karena gede banget buat dibawa di pesawat. Ditagih pajak 4 juta padahal hadiah lombanya gak ada hadiahnya uang, cuma piala itu doang. Menang lomba kok nombok.